pasukan Imam Mahdi yang dalam kalangan para ulama, dalam kalangan para yang alim ulama akan berperang dengan pasukan Dajjal. Mereka tidak akan mampu untuk menandingi kekuatan Dajjal. Ketika itu jugalah dalam keadaan umat Islam sudah pun tidak mampu untuk menandingi, sudah pun tidak mampu untuk menghadap pasukan Dajjal yang tersangatlah ramai dan Dajjal sendiri tersangatlah hebat. Bila mana Dajjal telah pun muncul, ramai di antara manusia telah pun tahu yang Dajjal telah muncul dan memberi macam-macam kepada manusia. Ketika itulah kata Nabi SAW yang mana Dajjal ni akan mengelilingi satu bumi. Di mana ada manusia, maka di situlah Dajjal akan sampai. Maka hanya akan ada dua tempat sahaja yang Dajjal tidak akan mampu untuk masuk. Yang pertama adalah Mekah dan Madinah. Dan ketika itulah bila mana Dajjal tak mampu untuk masuk ke Mekah dan pergi ke Madinah pun tak akan mampu untuk masuk ke dalam Madinah. Ketika itulah kata Nabi, ketika mana Dajjal tahu yang dia tak akan mampu untuk masuk ke dalam Madinah, ketika itulah Dajjal akan berada di luar Madinah di sebuah bukit kata Nabi SAW, yang mana disebut oleh Nabi bukit itu akan menjadi kem pertahanan Dajjal dan pengikut Dajjal. Dan sampai ke hari ini, kalau kita tengok, kalau kita google dan kalau kita pergi ke sana pun, kita boleh melihat bukit itu masih lagi ada dan bukit itu seolah-olah menanti, bersedia menunggu kedatangan Dajjal, bersedia menunggu tuan kepada bukit itu. Kita boleh tengok apa yang mereka telah buat, seolah-olah ada satu landasan yang sangat cantik menunggu tuan mereka sampai. Dan tiada khilaf dalam kalangan para ulama dan Nabi sendiri yang menyebut bukit itulah yang mana Dajjal akan melihat. Di sanalah masjid putih yang mana disebut oleh masjid Nabi SAW. Maka bila mana Dajjal berada dekat bukit itu kata Nabi, ketika itulah akan berlaku satu gegaran, dua gegaran dan tiga gegaran dekat bumi Madinah dan bumi Mekah, yang menyebabkan kata Nabi akan keluar dalam kalangan mereka yang berada di kota Mekah dan Madinah dalam kalangan yang fasik dan munafik. Mereka yang fasik dan mereka yang munafik ini akan keluar daripada bumi Mekah dan Madinah, dan bumi Mekah dan Madinah tidak akan menerima mereka dalam kalangan yang fasik dan munafik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemana mereka pergi? Kemana golongan fasik dan munafik ini pergi? Mereka akan pergi ke bukit Dajjal. Mereka akan menjadi pengikut Dajjal laknatullah, yang menyebabkan pengikut Dajjal akan makin bertambah, makin bertambah. Kenapa mereka pergi kepada Dajjal? Dikarenakan Dajjal boleh beri, boleh bagi apa yang mereka nak. Kekayaan, makanan, harta dan sebagainya Dajjal boleh bagi kepada mereka, menyebabkan mereka semua tunduk kepada Dajjal. Dan ketika itu jugalah bila mana berlaku gegaran, Nabi ceritakan lagi secara ringkas yang mana akan ada seorang pemuda akhir zaman. Pemuda ini, dan pemuda ini bukan Imam Mahdi, yang mana Allah beri keberanian kepada pemuda ini, yang mana dia satu-satunya pemuda yang mana ada keimanan yang tinggi dan ada keberanian, yang mana dia keluar daripada tempatnya pergi kepada bukit Dajjal untuk bertemu dengan Dajjal. Maka di sanalah pemuda ini, Nabi rakamkan dalam hadis yang mana dia berhadapan dengan Dajjal. Dia mengatakan, wahai Dajjal si penipu besar. Lalu dibelah dua badan pemuda itu. Itu pun saya dah telah buat video, boleh tengok dalam video yang sebelum ni ataupun video yang ini, yang mana saya telah ceritakan apa yang berlaku kepada pemuda ini yang telah dirakamkan dalam hadis Nabi SAW. Lalu tak lama kemudian bila mana pasukan Dajjal makin besar, ketika itulah Dajjal mencari Imam Mahdi dan pasukannya. Untuk apa? Untuk berperang. Bila mana berperang di antara Imam Mahdi, pasukan Imam Mahdi yang dalam kalangan para ulama, dalam kalangan para yang alim ulama akan berperang dengan pasukan Dajjal. Mereka tidak akan mampu untuk menandingi kekuatan Dajjal. Ketika itu jugalah dalam keadaan umat Islam sudah pun tidak mampu untuk menandingi, sudah pun tidak mampu untuk menghadap pasukan Dajjal yang tersangatlah ramai dan Dajjal sendiri tersangatlah hebat, tersangatlah kuat. Ketika itulah Allah datangkan pertolongan dalam kalangan para Nabi, yang mana Nabi ini bukan Nabi yang biasa-biasa,
Nabi Ulul Azmi yang dinamakan sebagai Nabi Isa alaihi salam di sebuah menara yang disebut oleh para ulama Menara Putih, dan ulama bagi pandangan yang mana menara itu berada dekat Syria, dan pada waktu subuh maka akan meralihlah tampuk kepimpinan ketika itu daripada Imam Mahdi. Imam Mahdi menyerahkan tampuk kepimpinan kepada Nabiullah Isa alaihi salam. Itu pun saya telah buat video. Jadi bila mana berlaku tampuk kepimpinan peralihan kuasa, maka Nabi Isa alaihi salam akan menjadi ketua kepada seluruh umat Islam di atas muka bumi ketika itu, yang mana Nabi Isa lah akan membunuh Dajjal. Dan di sanalah Dajjal bila mana kali pertama melihat dan bau wangian daripada Nabi Isa alaihi salam, kata Nabi, Dajjal akan lari dengan sangat laju saking takutnya kepada Nabi Isa alaihi salam. Dalam masa yang sekejap sahaja, Nabi Isa alaihi salam boleh membunuh Dajjal.